Nah ini nih alat dapur. Wow, Kang, buat masak. Masak daging. Nah ini apa ini? Ini Kang apa? Presto. Ini presto emang ada yang beli Kang? Hah? Termos apa segala macam. Semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman? Sehat semua. Saya doakan mudah-mudahan kalian ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, dimudahkan rezekinya, bisa menjalankan ibadah umrah dan haji. Amin. Nah, di video kali ini saya lagi ada di pasar tradisional banget. Ini mah pasarnya Pasar Ampar ya. Tapi saya tidak sendirian. Saya bersama Kang Rijal Musafir. Silakan mampir ya, teman-teman kita silaturahmi. Oke. Okay. Bener-bener tradisional banget Kang. Wah. Ini masalahnya bukan pertokoan ya. Iya. Ngampar di tanah kosong kayak trotoar segala macam. Nih ya. Seperti ini nih teman-teman tuh. Ini di belakang saya tuh. Ini semua pakaian ini. Tapi di sini tuh sampai jam berapa Kang? Ya, 10, jam 10 ya? Iya, ya. Tapi enggak satu hari di sini tuh jualan itu dari subuh sampai jam 10 siang itu udah bubar. Ya. Karena apa? Panas. Panas. Soalnya nggak ada atap di sini tuh. Dan cuman ada hari Jumat, Sabtu. Sama Sabtu ya? Hari libur lah. Hari libur doang. Adanya hari Jumat sama Sabtu. Nah, sekarang saya mau masuk ke daerah sana. Coba ada barang apa yang dijual di sana. Yuk, tonton terus video saya sampai selesai, oke? Nah, sekarang ini Masya Allah Tabarakallah ya ini pasarnya. Pasar kayak gini ya, ngampar begini. Ini apa ini Kang? Asli ini ya. Hah? Sepatu? Cuma udah gini ya. Udah rusak itu mah. Tapi ini asli. Tuh lihat ke sana itu, tumpuk-tumpuk. Baju, sepatu, ini bekas. Ini mah besan banget, bah itu rusak banget ya. Ya pembuang. Tapi kan iya. Pintar milih. Tapi kalau yang sebelah sana kan Kang masih pertokoan itu kan masih bagus-bagus ya. Jadi kalau ini mah. Kalau ini Masya Allah. Ya kadang di sini juga kalau kita bisa. Dikira saya nggak ada pasar yang kayak begini. Tuh ada ya. Tuh lihat teman-teman ke sana itu. Baju semua ini golongannya. Tuh. Ya Allah. Masuk ke dalam yuk coba. Ya teman-teman ini apa ini Kang? Gutroh ya? Ini buah realan kan? Gutroh. Sorban. Iya kalau bahasa kita sorban ya. Tapi kan belinya ngeri. Iya. Ini khusus baju semua teman-teman. Saya pernah bikin video itu di sana di pertokoannya. Kalau ini mah lebih hancur ya. Lebih hancurnya itu barangnya. Wah, coba. Ini baju pengantin ini, bekas kawinan ini dijual di sini. Tuh. Iya, mahal itu. Ya kalau yang baru, Kang. Hah? Kalau yang baru, nah, Kang ini nih. Iya. Merah. Gaun pengantin. Daun pengantin. Ini semua yang belanja ke sini. Ini baru dipasang nih Kang. Assalamualaikum. Semua yang belanja ke sini itu pendatang. Kalau orang sini bilang Aji Nabi. Tuh. Hah, ngampar. Baju anak kecil. Wah teman-teman seperti inilah keadaan pasar loak yang ada di kota Jidah. Masya Allah, tabarakallah. Nah, ini apa ini? Aduh, nggak boleh itu. Coba, ini tempatnya terbuka, teman-teman tuh. Gak ada atap, nggak ada apa ini mah. Makanya, bukannya itu dari jam berapa, Kang? Subuh. Dari subuh sampai jam 10-an ya? Jam 10 tutup, karena panas. Tuh, Masya Allah, tabarakallah. Kesana masih banyak. Tuh yang tidur. Kang kesini yuk. Masih pakaian?
Teman-teman lihat. Jadi pasar loak itu enggak cuma di kita aja. Padahal di sini negara kaya di sini. Tapi tetap aja yang namanya pasar loak itu ada. Cuman kalau warga sininya itu enggak ada yang belanja. Kebanyakan orang luar yang pada belanja ke sini itu tuh. Guna lagi sih. Hah? Aduh, sekarang saya mau ke sebelah sana. Kalau kayak gini mah bingung milih. Iya. Kalau yang di tokonya di sana kan digantung-gantung rapi ya. Nah, ini baru dibuka, Kang. Ya. Kok baru gelar ini? Kelihatan masih lumayan, loh. Tuh. Nah, saya sekarang mau jalan ke arah trotoar nih ini. Ada apa di sini? Ini mah kayaknya barang elektronik, Kang. Ya. Tuh, Kang, sepatu, Kang. Tan. Ini mah sepatu nih di sini. Kang, emang ada yang beli kayak gini? Ini variasi aja. Iya ya, siapa yang mau beli yang kayak gini? Masya Allah, tabarakallah. Hei, tasmi ini. Ini air. Ini tempat apa ini? Oh, HP. Nah, ada HP, jam tangan. Cuman bekas-bekas, ha? Kamera. Mungkin rusak kali kau. Kalau enggak katanya buram. Teman-teman nih, jam tangan yang kayak begini ini masih dijual, ini udah pecah, mungkin diambil mesinnya. Jadi kalau belanja di sini ya untung-untungan begini nih. Kita butuh apanya gitu tuh. Nanti diambil. Begini nih. Tuh. Mungkin perlu talinya atau apanya. Ayo, Kang. Ini tukang apa lagi ini? Rempong. Ini saya. Nah, ini kalau di kita ini untuk jin ya. Nanti gosok-gosok keluar dari sini nih jinnya. Tuh, lihat. Masya Allah, tabarakallah. Ini kayak penggorengan. Saya heran ini apa? Ada yang mau beli orang barang-barang udah kayak begini. Ini tempat apa lagi ini? Mana sih Kang Aditya? Urang neangan. Ini berapa kalau dia katanya? Ini HP ini. Original. Hah? Ayam musik. Oh. Joker. Ah, murah-murah katanya. Itu pinter bahasa Indo. Kok ada yang murah-murah? Masya Allah, tabarakallah, teman-teman lihat ini ke sana. Berapa hektar ini? Yo. Mungkin kalau kita jalan sejam nyampe nggak di semua. Dikelilingin ke sana. Tapi orang kita mah jarang ya. Nah, ini tempat. Ini apa ini? HP. Nah, ini HP juga udah yang begini, yang rusak-rusak tuh.
mungkin nanti diambil apanya gitu Kang ya, LCD atau apa diambil ini itu. Tuh. Kok masih dijual? Siara? Lala. Jam tangan. Kacamata. Nah. Terus coba. Hancur ini juga. Hancur. Terus kita mau ngambil apa? Ininya mungkin ya. Hancur tuh. Batangnya. Awas ada piritunya. Penyakit. Tak nempel. Masya Allah, tabarakallah. Ini dijidah ini. Ada aja. Ini apa lagi? Oh, ini macam. Lah, maaf, Ibu. Halo. Samsung. Ah, balad men, Afrika men. Eh, ana ma Afrika. Wen. Ana tangkenamo di belakang Afrika. Oh dia ada. Wallah. Askari. Askari? Eh. Apa guys? Lah. Alam, kesaburna. Emang benar eta? Al sabur. Allah. Emang benar ya? Aman terus. Aman. Aku sini. Wallah, aku sini. Mimpin dubu steri wala ke? Ente steri kam. Lah, ente tim gobia wala es. Ana steri kam sini. Oh, ente steri. Jadi dia baru beli katanya 500. Kalau listrik minatnya apa? Pas masih gafal lah. Lah nanti gua beli. Siapa yang mau beli? Ada muskil. Kalau awal kelam. Anu kalau kelam sih. Tapi tak harus lah nanti kam. Kam. Ya. Ini apa ini? Masih jam tangan. Kam apa? Aku aja. Tuh, ini orang yang milih ini. Tuh 10 real. Coba jam diambil apanya 10 real. Ini kalau di kita tertawar begini banyak yang jualan batu alik ya Kang ya. Kalau jalan raya. Nah ini masih ini sebelah sini baju semua tuh baju yang di sini tadi elektronik ya jam HP apa segala macam pokok ya ke sana. Nah teman-teman sekarang saya mau jalan ke seberang sananya tuh. Ada apa lagi di sebelah sananya? Aduh, udah panas lagi Kang? Hah? Udah panas? Iya. Bismillah. Sekarang saya mau turun ke sini nih. Nah di sini juga sama baju. Pakaian semua ini pesawat yang jualannya kebanyakan orang Afrika karena kuat sama panas sih. Nah Kang itu buat tidur teman tidur ya. Apa yang beli ya? Itu orang kita semua itu rombongan tuh ya. Aduh. Mau kemana istirahat dulu? Istirahat dulu bentar lah. Oh ini mah. Tapi yang pada datang ke sini mobilnya lihat bagus-bagus banget. Karena mungkin mayoritas supir apa ya. Jadi bahan mobil punya majikannya. Makanya bagus-bagus mobilnya. Yang pada datang ke sini itu.
Ya, ini sampai numpuk ini begini. Masya Allah. Dikira saya di Arab Saudi nggak ada yang kayak begini. Nyari apa sih? Nyari apa? Ayo. Ternyata di Arab Saudi aja, di negara kaya, banyak yang apa? Loak itu ya, barang-barang bekas itu masih dijual. Cuman yang belinya itu bukan orang Saudi asli. Sereal, sereal, sereal. Yang mana, Pak? Sereal. Ya itu enggak dapat lah sereal. Sereal 2 real nih. Mungkin 2 realan kayaknya ya. Bagus-bagus itu. Nah, kalau yang ini pertokoannya ini yang di sini. Kalau yang di pertokoannya itu masih bagus-bagus, enggak seperti kayak ini. Karena di sana di pertokoan disortir. Jadi barangnya bagus-bagus. Kalau kita bisa milih, di sini juga dapat barang yang bagus. Jadi kita harus pintar-pintar milih. Masya Allah, coba lihat. Ini nyampe. Suara apa sih? HP? Teman-teman. Lihat. Yang pada datang ke sini itu mobilnya Nissan, Camry. Oh, ini yang jualan plastik ini. Oh, ini yang jualan plastiknya. Jadi dia keliling. Panas? Tuh. Tempatnya di mananya? Sok nian. Ah, ada sakabehna Nokia. Ini ada koper ini ya. Ini ada apa ini? Oh, Arabia. Kalau di sini dibilangnya Arabian. Kayak kursi roda apa. Ini orang lagi milih ini. Dulu Kang. Berisik itu. Berisik mobil itu nggak kedengeran. Oh, cuma lihat ke sana itu. Ini mana yang nunggunya ini? Dibiarin begini aja apa? Enggak, mungkin nanti kalau pulang. Mana? Oh, yang nunggunya itu. Masya Allah, tabarakallah. Ayo, kita mau kemana? Hamsaria katanya. Ini baju semua kesini ya. Ini nanti diangkut lagi dibawa ya ke rumah. Nah, jadi dia nanti kalau udah selesai seperti ini nih, digulung tuh, diambil sama mobil dijemput gitu ya. Kayak begitu kalau udah selesai. Di sini itu terbatas sih sampai jam 10. Soalnya panas sih, nggak kuat di sini. Kalau nyampe sore itu. Itu ke sana juga. Masih. Ada polisi. Tapi nggak diapa-apain ya, biarin aja. Mungkin ini udah biasa ya sini tuh, nggak ditanya mana KTP apa gitu ya. Nah, di sini kawasan industri. Duh, ke sana itu. Semua pabrik-pabrik itu ke sana adanya. Sekarang kita mau ke mana? Sanalah. Belum. Tuh si bapak itu mau pulang. Kalau ini, kalau di kita kaki limanya ini, di emperan banget begini. Nih ada batu ali ini. Ini batu ali apa ini? Tuh teman-teman, lihat.
ada batu ali ini. Itu apa? Oh, kucubung, ada kucubung. Nah, ini kucubung tuh. Ya. Ini apa? Kang, sini ada batu cincin. Saya nggak tahu namanya, Kang. Ini batu cincin apa? Nih. Plastik. Bukan, itu yang hijau kalau di kita apa? Yang nggak tahu batu atau apa? Plastik. Batu plastik? Iya, kalau balik di batu warnanya hijau itu bagi apa? Rumput. Bukan kucubung. Rumput laut. Rumput laut. Nih, kalau yang kayak begini kan kayak kucubung ya. Emang beling sih. Ini bukan batu. Itu virus. Mana virus? Oh iya. Nah, kenapa saya nggak beli di sini? Karena ini aja batu namanya virus. Takut ya? Takut. Oh, iya. Tuh, itu minyak. Ini apa ini? Gelang. Jam. Mana jam? Uy, jam dikerasnya gelang. Ini apa ini, Kang? Kacamata. Kacamata. Ini mungkin berapa real? 2 real kali. 5 real. Kamu ada lu. Tuh, hamsa real. Baru kok hamsa. Ada dia masih sama. Ini apa ini hamsa real? Nah, Kang. Enggak tahu. Ini apa? Sepatu. Yuk maju ke sini lagi. Nah, ini alat dapur. Wow, Kang. Buat masak. Masak daging. Nah, ini apa ini? Ini Kang apa? Presto. Ini presto emang ada yang beli, Kang? Hah? Termos apa segala macam. Apa? Gelas ini ada yang beli. Nah, oke teman-teman, itulah keseruan saya di pasar tradisional banget. Bener-bener ini pasar loak tradisional ya. Orang nggak pakai atap, panasnya udah sampai begini. Saya aja seperempat jam sampai basah kuyuh. Oh benar, masya Allah, tabarakallah, ini kuat-kuat banget ya yang ada di pasar ini yang jualannya. Kebanyakan sih orang Afrika ya, Kang ya. Nah, saya sekarang sama Kang Rijal. Halo. Jadi pulang-pulang. Mau pulang aja? Iya, panas. Ah, sekarang saya mau pulang karena udah panas. Jadi di negara kaya aja masih ada pasar seperti ini. Enggak cuma di kita aja. Jadi mudah-mudahan video ini bermanfaat dan menghibur untuk kalian. Cukup aja sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.